Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Nining Widianti, NIM 1908106052 dari kelas Biologi B semester 3. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan acara praktikum ke-8 yang berjudul suksesi. Tujuan dari praktikum kali ini adalah untuk mengetahui proses suksesi yang terjadi di beberapa belahan di dunia. Nah, apa sih suksesi? Suksesi merupakan proses suatu perubahan komposisi jenis tumbuhan yang kumulatif dan searah yang terjadi pada wilayah tertentu. Nah, pengertian suksesi seperti ini dinyatakan memenuhi syarat bila dikaitkan dengan batas waktu, karena bisa jadi perubahan jenis tumbuhan terjadi secara semusim sepanjang tahun. Seperti peristiwa suksesi sekunder, yaitu peristiwa gunung meletus, atau suksesi primer yang terjadi karena faktor lingkungan yang menyebabkan perubahan komunitas pohon vegetasi yang ada pada daerah tersebut. Hasil pengamatan dari artikel yang ditulis oleh Jai 2018 silam yang lalu berupa tanda-tanda sebelum letusan 1963 Gunung Agung Bali pada letupan abu sampai meletus keras selama 30 hari. Total volume material yang dikeluarkan sekitar 280 kali 10 pangkat 6 meter kubik dari perkiraan volume material yang dikeluarkan energi termal dan kinetik sejumlah 8,2 kali 10 pangkat 24x larva, aliran lumpur, awan menyala, mes arden, lapili, pasir, dan abu membunuh manusia, hewan, serta tanaman yang ada pada daerah tersebut. Pada letusan tahun 1963 sekitar 1100 dan ledakan kedua jumlah kematian sekitar 150, sehingga tanggal 31 Desember 2017 Balai Vulkanologi dan Mitigasi Bencana per 6 jam sekali pengecekan Gunung Agung Bali ini berstatus awas. Setahun setelah erupsi 1963 muncul tumbuhan perintis seperti Sambucus javanica, Elastina indica, Argenium conizoides. Nah, keadaan 6 bulan setelahnya masih ada asap pada gunung merapi tersebut, tapi tidak ada lapili atau abu yang dikeluarkan, sehingga saat hujan tumbuhan ini mulai tumbuh. Nah, di antara ketinggian 600 dan 120 meter terdapat 83 spesies rumput, tumbuhan, semak, dan pohon yang tumbuh. Nah, peristiwa dari artikel tersebut merupakan peristiwa suksesi primer, di mana yang diakibatkan oleh Gunung Agung Bali yang meletus. Nah, peristiwa suksesi primer merupakan peristiwa suksesi di mana seluruh vegetasi yang ada pada komunitas tersebut mengalami kehancuran secara total dan digantikan dengan vegetasi yang baru. Demikian video yang dapat saya sampaikan. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.